Hanya dokter yang kita bawa kemarin ke sana. Terus terus dari atas. Tapi masih ada sesuatu lagi. Iya dek. Ih ketawa dia. Kalau malam itu berkali di bawah ada. Kasih lewat sini. Dek. Dek. Di pengungsian mana Bu sebelumnya? Kami kan sebelum pengungsian pertama, iya. Kami belum diungsikan. Uh-huh. Jadi kami nanti diungsikan kemarin. Iya. Karena aktivitas Gunung Karangnyata itu mulai bertambah, sehingga kami yang ada di pinggiran pantai di Kampung Kawahan, khususnya di Lendongan 3, kami dijemput oleh para petugas langsung ke tempat pengungsian di gedung gereja Jemaat Nasaret Penyambangan. Dan hari ini pun kami ada di tempat di sini untuk kami mendapat kenyamanannya dari aktivitas Gunung Karangnyata yang sampai saat ini masih kami memperhatikan keadaannya. Iya. Saya pendekatan secara halus melalui aparat keamanan TNI dan Polri sehingga mengetahui bahwa ini keadaan sudah sangat tidak memungkinkan untuk ditempati di radius 500 meter dari lokasi itu, karena berdasarkan pengamatan dari pos pemadam gunung api semenjak tadi malam itu aktivitas atau kegempaan semakin meningkat. Jadi kami harus memutuskan untuk segera dievakuasi ke pihak kesehatan. Yang menjadi kendala proses mobilisasi dari lokasi pengungsian ke jalan besar itu ada sekitar
5 sampai 60 meter dan lokasinya cukup curam, makanya kita memerlukan tenaga ekstra, harus dibopong atau harus diangkat ke bawah. Demi Kristus Yesus yang menyihir dan yang menghidupkan, berdoalah kami. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Matius, teori, semua pihak-pihak yang terlibat. Bagi mereka, anak-anak Tuhan, kan engkau tahu kerinduan mereka. Engkau mengerti luka batin mereka. Engkau jua yang akan menghapus setiap kali. Biarlah firman senantiasa kuatkan kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami hendak beristirahat. Tenang. Kalau yang ada di sini sekarang ini adalah pindahan dari kemarin yang pengungsian awal di gereja Nasaret Niambanging. Tapi karena melihat kondisi di sana sudah tidak aman lagi, oleh sebab itu kami pindahkan ke shelter ini. Tetap kami punya pelayanan baik dari dinas kesehatan, dinas sosial, juga kalau sudah di sini dari pihak gereja juga turut membantu kami dalam pelayanan bagi semua masyarakat yang ada di sini. Kalau untuk sampai kapan kami belum bisa memprediksi karena sampai saat ini erupsi masih tetap jalan. Dan tingkatan juga sudah ke tanggap darurat. Sudah diatur, tadi juga Kadis Pendidikan sudah turun langsung ke Batu Bulan. Tetap diatur untuk sekolah mereka yang berada di sini akan dititipkan ke sekolah-sekolah terdekat. Tapi tetap bersyukur dengan ya, tetap bersyukur meskipun dalam kondisi kena bencana seperti ini. Ya sudah, ada jadwal. Mengungsi di sini dengan siapa, Bu? Orang tua dan terus rumah keluarga.
pengungsian ini apa saja yang Ibu lakukan, Bu? Ada banyak yang kami lakukan di sini untuk menjaga. Kami kan dalam keadaan stres, katakan ketika keadaan aktivitas Gunung Karangetang. Jadi saat ini ada banyak sekali kegiatan. Setiap sore ada ibadah, ada banyak kunjungan baik dari gereja-gereja, dari pemerintah yang ada, dari pemerintah kampung yang ada pun, yang ada di Siau Barat Utara pun, di Siau Barat Selatan, datang untuk mengunjungi kami. Dan aktivitas yang setiap saat kami lakukan ada bermacam-macam agar supaya kami selaku pengungsi itu tidak merasa bosan atau tidak begitu takut dikarenakan aktivitas Gunung Karangetang. Ya, tapi puji Tuhan sampai saat ini kami tetap terpelihara oleh Tuhan sehingga dalam keadaan sehat-sehat di hari yang keempat ini kami tetap ada sebagaimana ada di saat ini. Ya. Karena kita akan sama-sama melaksanakan sejahtera untuk kita semua. Salam. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Haleluya. Maha tahu Dia mengatur segala masa. Sesuai pemantauan kami pada tadi pagi bersama tim Pak Dandim dan seluruh tim yang turun, jalan sepanjang 200 meter sudah tertimbun dan masyarakat Batu Bulan benar-benar sekarang sudah terisolir, tidak ada lagi hubungan darat ke sana. Jadi hubungan ke Batu Bulan satu-satunya hanya darat. Jadi tindakan kami adalah mengungsikan masyarakat yang
sekitar yang dianggap berbahaya, jadi diungsikan. Dan tadi kami di lapangan memantau titik pengungsian yang ada di sana dianggap agak berbahaya karena sudah lebih melebar, jadi kami pindahkan ke tempat yang lebih aman lagi. Bahan makanan sangat terpenuhi karena sudah ada juga bantuan dari provinsi, dari BPBD di sini, juga dari Dinas Sosial, dari PMI, dari beberapa swasta yang ada di sini. Yang dibutuhkan sekarang alat-alat tidur. Total pengungsi 112 jiwa. Tersebar di dua lokasi, Bu, ya? Tersebar di dua lokasi, satunya di Kampung Batu Bulan sendiri dan yang satunya di Gereja Nyambanging.